Oh, gaung. Negara mana tuh? Negara mana? Mungkin saya tahu lah, tapi kok lewat peluang gaung lah. Diminta, minta sama masa. Mula dia tanya pendapat. Masa, resu kan minta kambing, tapi program. Dia tu kambing tinggi. Kau saya memang tinggi lah. Macam tu berapa kau dapat tu? 150 kg tu. Dia yelah, pasal kita pun kawan-kawan, kadang-kadang kita pun tak ada apa-apa kan. 100? Ha? Ya, lebih. Ya, telefon lah. Pagi tak pernah ada. Oh. 200? Saya masak dekat Senawang yang tu, pasal yang tu kawan-kawan ke apa kan, tak saya dibagi dah 500. 500 lah? Tapi yang kali kedua tu, saya masak 3 ekor kambing, saya ambil 800 setengah. Lepas tu dia ada kawan-kawan yang ambil nikah anak dia. Tak masak dalam 45 kilo. 45 kilo pun saya ambil 800. Tapi yang ada masak sini, hantar teman. Yang yang kena masa nikah tu, kena lah. Oh, bagus juga. Kalau kau buat apa, catering? Saya tak nak catering. Boleh lah kau jual. Catering. Pasal kita pakai catering ni, kita tak boleh masak. Kita sampai masak, kita jadi pengarah. Bila jadi pengarah ni kan, yang tukang buat ni kan, tak suka macam kita buat. Oh. Kita cakap kayak macam ni. Ha, dia bahan tu pakai bahan tu dah cukup kan. Tapi dia praktikal lah tu. Mana dia punya motor tu tak ni lah ya. Tak lari dia punya pun. Lari ya. Nanti dia komplain eh. Orang komplain pula. Yang kita masak tadi tu ni. Sedap dia orang satu. Tak sedap dia orang satu. Yang makan berkata cerita. Kalau sedap dia panggil lagi lah. Dia sedap dia sebut tukang masak. Sebut tukang masak. Itu dia tanya sebut tukang masak. Tak sedap pun dia sebut tukang masak. Nanti kalau ada kunduri dia panggil kan? Ya? Kalau dia panggil, panggil lah. Tapi saya selalu ni pilah lah. Pilah memang setiap kali korban dia mesti panggil saya. Masak kambing. Ada kambing? Ada. Macam mana kau nak hilang bau dia tu, bau tongik kambing ni? Nombor satu dia nak waktu kita tu tadi. Badan kita nak bersih. Bila badan kita bersih, sabar. Bukan ada taruh apa asam kopi ke, asam jawa ke, tak ada. Rendam dulu. Asam jawa tu apabila lauk dah masak, kita tu asam jawa. Oh, ya nak rendam tu. Nak hilang hanyir dia kan, macam ikan kan. Hai, kambing saya kambing masuk kambing nak masak. Saya punya ekonomi nak masak. Baru saya masuk kambing masuk. Masuk waktu tu masuk. Saya tak ada macam masuk orang macam orang puan nak berasa putih tiga putih tak ada. Saya masuk ke mana-mana buang darah apa kan. Dia macam tak berapa bersih lah. Ya benda tu kita buang darah. Kalau tak bersih apa kita makan? Dan yang kita semalam tu bersih tak bersih? Tak bersih ya. Cuma kayak landas satu kan. Darah-darah apa tu yang tu kita masuk buang-buang. Bersihkan daging tu pakai air je lah. Tak ada bahan tak ada, lain tak ada. Nak bagi. Oh tak ada, tak ada. Lepas tu nak bagi dia sedap lagi, apa lagi bahan yang you letak dalam tu? Tahu lah yang mana yang apa tadi. Rempah, santan, bawang pelumi tu. Rempah kau beli dekat India lah. Rempah India tu kan rempah Melayu, ada bi. Dan masa rempah yang beli, rempah yang babas. Oh, babas. Abah memang terkenal lah ni. Dia memang masak. Oh, tak ada yang yang dekat pasar tu ya, yang dah sedia gaul dia tak ada. Dia masak kumpar dan sudah babak ke. Ya, Alhamdulillah lah.
Semenjak ada masa ni tak ada siapa, tak ada yang komen lah. Tak ada yang komplain lah. Ya, ya. Dah berapa tahun lah kau masak? Semenjak balik sini lah, 1996 lagi dan dah mula berkecimpung. Oh, 96? Hmm. 96 dah 27 tahun. Kan? Ya. Yeah. Dah 27. Pulak. Kau lagi nak masak? Tak ada. Eh, pulak. Lagi aku masak mi goreng semua muaput lagi ni. Muaput. Itu masa tu ya kan? Itu. Eh, apa dah meninggal eh? Ada. Ada lagi? Siapa yang meninggal eh? Apa dia duduk mana? Duduk kampung. Mengotang? Kek kubur tu, kemakai kubur. Mengotang? Hmm. Dia kawinan mat tu kan? Tak. Kawinan tu? Yang kawinan ni adik eh. Oh, adik dia. Dia? Dia? Dia ni kamu. Rokan ke darokan. Oh. Sebenarnya, dia tak bersama. Dia isteri dia, aku mencoraikan dia. Aku kata dia tak mencoraikan. Dia. Hmm. Pasal aku curi dia pun dengan accident.